Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mereview perumahan tipe 36108 subsidi. Bisa kita lihat ya, perumahan dari tampak depan. Nah, seperti inilah ya perumahan subsidinya, tipe 36. Kita akan melihat salah satu contoh rumah. Nah, ini tampak depan ya. Kita akan masuk ke dalam nanti. Nah, ini ruang tamunya satu ya. Kita akan lihat nih kamar mandinya. Kamar mandinya WC-nya WC jongkok, tapi sayang ya dindingnya belum dikeramik. Bisa kita lihat ya jendela tampak dalam ya. Ini kamarnya luasnya 3x3 ya, kamarnya ada dua. Nah, ini kamar belakang. Ini kita bisa lihat ini luas kelebihan tanah di belakang ya, luasnya ada 3 meter. Ini bisa kita bangun untuk dapurnya. Ini tampak belakang ya. Nah, luasnya 3 meter ya ke belakang. Ini kebetulan ini rumahnya rumah sudut kita. Next, kita akan lihat ini ya contoh rumah yang sedang dalam pengerjaan pembuatan dapur ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Dia lagi ada pengerjaan pembuatan dapur. Nah, ini luasnya sama ya. Di belakang 3 meter ya, atau pembuatan dapurnya. Itu kamarnya yang di belakang dibesarkan ya, dibikin kamar mandi 2. Nah, tuh bisa kita lihat ya ke kamar mandi. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan melihat hasil dari renovasi pembuatan dapur nih ya. Saksikan aja lah ya nanti ya, kita akan melihat hasil akhirnya gimana. Bisa kita lihat ya, jalan di depannya sudah disemenisasi ya, tapi semenisasinya belum terlalu kuat kayaknya, udah banyak ini lubang-lubang saya lihat. Oke, kita akan coba lihat satu contoh lagi ya yang sedang dalam renovasi pembangunan dapur. Nanti kita akan lihat ke sana ya. Ini renovasinya kita lihat tampak di sudut ya. Nah, ini paling sudut nih. Nah, ini kita sudut bisa kita lihat. Kita lihat dari depan ya. Nah, lokasi di sini bagus ya, tanahnya keras. Keras ya tanahnya. Kita lihat pemandangan di depan ya, masih luas ya. Nah, ini contoh perumahan. Jadi tipe yang di belakang ya. Ini mau dibangun lagi nih rencananya. Tampak depan ini mau dibangun. Lokasinya sih bagus sih. Bagus lokasi di sini memang bagus. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat renovasi dapurnya ya. Nah, ini kita tengok. Ini kamar mandinya udah dibongkar ya. Ah, udah dibongkar kamar mandinya. Kan ada kamar mandi tadi di depan kan? Kamar mandinya dipindahkan ke belakang. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ya, kamar mandinya udah dipindahkan ke belakang ya.
Ani dibikin kayaknya rencana mau bikin tingkat kayaknya nih, kita lihat nih. Di atasnya sudah dicor. Ah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya yang di depan tadi dipindahkan ke belakang. Atasnya dicor semua ya. Nah, ini ada tempat masaknya ya. Ah, ini dia. Ah, dicor semuanya di atas. Oke, nanti kita akan next ke video selanjutnya ya. Kita akan lihat hasil akhir dari renovasi perumahan ini ya. Jadi ada dua tuh ya, yang tadi sama yang ini. Kita akan lihat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.